Astaghfirullah. Dua kalimah yang mana menjadi kebiasaan yang kita sebagai umat Islam, kebiasaannya kita mendengar dua kalimah ini. Tetapi apakah kita sudah memperbanyakkan menyebut kalimah ini? Masing-masing kita tanya soalan ini kepada diri kita, insyaAllah. Ibu-ibu, ayah, saya ingin kongsikan berkaitan dengan dua kalimah ini sahaja, yang mana dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12, yang mana saya yakin ramai guru-guru yang telah dedahkan kelebihannya. Tetapi saya ingin kongsikan dengan ibu-ibu ayah sebagai peringatan buat saya dan ibu-ibu ayah semua keluarga Mem Ngaji, insyaAllah. Ibu-ibu ayah, dalam surah Nuh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صرف الله العظيم. Ibu-ibu ayah, jom kita renung dan kita tengok, lihat apakah terjemahan daripada tiga ayat ini, 10, 11, 12 dari surah Nuh. Ibu-ibu ayah yang tonton video ini, ibu-ibu ayah wajib untuk segera tengok ketiga-tiga ayat ini sebagai renungan buat kita, agar kita kata sentiasa jadikan dua kalimah astaghfirullah ini sebagai amalan kita, agar kita usaha untuk dapatkan janji Allah dalam tiga ayat ini. Jom kita renung ayat ini, terjemahannya. Ayat 10, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ayat 11, nescaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ayat 12, dan Dia berikan harta dan anak-anak yang banyak, dan diadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Okey, baik. Jadi saya akan kongsi sikit keterangan berkaitan dengan tiga ayat ini, yang mana kita dengar daripada guru-guru kita dan kita sampaikan kepada tuan-tuan perempuan di luar sana, insyaAllah. Ibu-ibu ayah, okey, ayat 10 menceritakan tentang kita disarankan untuk beristighfar. Ayat 11, okey, di sini dia menceritakan tentang yursilis samaa alaikum midrara. Dia, yakni Allah Azza wa Jalla, menurunkan hujan daripada langit. Okey. Ini adalah tanda bermaksud orang yang beristighfar akan dimurahkan rezeki. Itu poin dia untuk ayat 11. Ayat 12, ayum didukum bi amwali wa banin. Okey, ayat 12 ini, ibu-ibu ayah ramai di antara kita yang orang kata berrezeki, rezeki untuk anak. Okey, jadi ayat ini, dua kalimah ini kita, insyaAllah, kita lazimkan, okey, agar kita dikurniakan rezeki anak itu sendiri. Okey, dan juga istighfar adalah kunci untuk rezeki ibu-ibu ayah. Kita nak kaya, istighfar. Kita nak anak-anak ramai, ataupun kita nak dapatkan anak, insyaAllah, nak dapatkan rezeki anak, istighfar. Kita nak kita punya perniagaan maju, istighfar. Dua kalimah ini akan memberi impak yang besar kepada kehidupan kita, insyaAllah, ibu-ibu ayah. Sama-sama kita amalkan dua kalimah ini. Astaghfirullah. Okey, bermaksud, ya Allah, ampunkan aku. Aku memohon keampunan kepadamu, ya Allah. Okey, sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan dosa kita akan menghapuskan. Okey, dosa kita akan dihapuskan oleh dua kalimah ini yang akan mengangkat doa kita. Okey, terus direct kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Terima kasih.